Assalamualaikum. Kembali kita berjumpa dalam YouTube channel Cooking with Lady Zai. Dan salam ceria semua. Mesti happy semua orang ya. Sebab hari ini saya nak share juga satu resipi agak orang kata simple untuk anak-anak, untuk breakfast atau minum petang. Waffle comes pancake. Mari kita perhatikan apakah bahan-bahan yang diperlukan. Tepung gandum, serbuk penaik, gula, susu cair, vanila, telur, garam, mentega cair, minyak untuk kita sapu pada acuan. Okey, pertama kita satukan bahan kering. Serbuk penaik ya. Dan juga gula. Serta garam. Kita kacau rata. Seterusnya dalam mangkuk lain, kita satukan susu, telur, buku ringan, masukkan mentega cair. Serta vanila. Seterusnya kita tuangkan ke dalam adunan cair ini, kita tuangkan ke dalam adunan tepung dan kita kacau rata. Kita tuang lagi sampai habis. Dan terus kacau hingga adunan rata. Setelah kita diamkan sebentar, boleh kita nampak ada reaction juga kan? Bila ada bubble-bubble ni, maknanya baking powder tu kalau dengan susu, dia memang akan ada orang kata reaction. Dan di sini, kita sapukan sedikit minyak. Okey, sekarang kita boleh tuang adunan ke dalam acuan waffle ni ya. Biarkan penuh. Bila kita dah tuang, jangan kita tutup terus dia punya apa acuan ni ya, kerana takut dia melimpah. Kita biarkan dia separuh masak, bawahnya masak dan nampak macam naik buih tu, nanti boleh kita tutup dan bakar seterusnya. Okey, nampak dah separuh masak, saya akan tutup acuan ni ya. Dan kita biarkan ia terus masak. Mari kita lihat dah masak ke belum. Dah masak dah. Kalau nak garing lagi pun boleh. Kita tambahkan waktu ya. Dan kita boleh keluarkan. Okey, kita tengok dalam. Oh, masak dah ya. Okey, kita tengok belah sini pula. Okey, kalau dah masak memang senang kita nak keluarkan dia ya. Okay, sekarang kita sapu lagi minyak ya. Maknanya sekali buat sekali sapu minyak supaya dia tak melekat. Kita biarkan dia separuh masak. Sampai nampak ada buih tu, baru kita tutup acuannya. Okey, bila nampak permukaannya dah macam ni, agak separuh masak dan mula bubble ya, berbuih, kita boleh tutup ya dan teruskan masak. Sehingga ia perang. Okay, come. Kita just
masak ke belum? Wow, wangi bau dia. Pasal kita gunakan vanila tadi. Dan mari kita tengok melekat ke tak. Kami kita sapu minyak. Senang kita nak keluarkan. Okay. Okay, sekarang kita buat pancake pula. Masih lagi saya sapukan sedikit minyak. Okay, nampaknya dah masak. Kita akan angkat. Pancake ni kita nak buat comel pun boleh, kalau kita nak buat besar pun boleh. Jadi memang kenyang makan ni sebenarnya. Kalau breakfast tu pagi-pagi kalau kita makan ni, ui, sedap sangat eh. Especially dengan orang kata coklat ke, honey ke, ataupun maple syrup ke, atau jam ke. So tu lah, ataupun whipping cream pun kalau kita letak, oh, taburkan dengan sedikit cheese, lagi sedap. Nampak dia mula orang kata berbuih, ada bubble macam ni, menandakan yang bawah tu dah pun masak. Tapi kita harus kita perhatikan eh. Kita tunggu sikit lagi biar dia betul-betul perang dan boleh kita balikkan. Kita akan terbalikkan. Okay, nampaknya dah masak, boleh kita angkat. Ni kalau nak perang lagi, boleh kita tambah waktu. Seterusnya kita buat lagi. Ini dia resepi yang kata waffle dan juga pancake eh, 2-in-1 yang senang mudah kita sediakan untuk anak-anak sarapan ataupun makan petang. Sedap dihidangkan bersama dengan honey, coklat, ice cream, peanut butter, jam atau apa-apa pun kalau yang perempuan rasa nak makan dengannya, dan kalau kita taburkan dengan cheese lagi pau sedap eh. Dan ini dia, jangan lupa ya, bagi mereka-mereka yang ingin mencuba, please subscribe YouTube channel saya, Cooking with Lady Zai. Tekan butang loceng dan share resipi ini kepada kawan-kawan.